Halo, masih bersama pemanen sejati. Kita balik sore nih, bos. Ini satu pokok dua, karena dua. Iki dua meneh. Iki dua. Ngarep ke tiga. Ngarep enak dua. Is, cair ya. Bos panennya cair iki. Nanti kan nyebrang. Nyebrang, bos. Mantep nggak? Rojora kang? Gak? Mit? Aduh. Ini umur sawite piro, Kang? 16. Nah, 16 tahun, bos. Dari pertama ndodos sampai sekarang masih pemanen yang sama. Enak toh? Sama bos kecil. Alhamdulillah. Oh, bandel bos, boy bos.
Opo ki jare Kang Miren. Tuh. Lumayan, Bos. Lumayan gede, 20 kilo akhirnya. Awas. Koyang ngene enggak berkutik kena wis, garek ceblok ya, Sen. Loh. 2. Kemarin panenan kemarin ini 2 hektar tembus 27 bos, 27 kintal. Ya lumayan lah. Kirong Kang. Go. Bos. Lagi kalau sawit-sawit umur atau dia masih dodos itu wajar bos, buah keliling-keliling buahnya gitu. Kalau udah ngegrek ini jarang. Ini 2 ini bos. Dua atau tiga malahan. Masih muda, 2 kapling sendiri, ngobrok sendiri, sanggup bos. Sekarang es. Oh. Ambekan es dibagi-bagi lagi. Gila bos, makanya kalau masih muda itu kita harus produktif.
harus memanfaatkan masa muda dengan baik. Biar nanti kalau jadi orang kaya itu pernah berjuang dulu. Nah, ngono kan. Dua. Itu dua. Awas Said. Itu dua ini kosong ya, Bos. Ini menggunakan egrek triple one. Camel King kan ya? Ya. Camel King triple one. Tapi dia udah dipotong, dikasih kolong dia. Karena kalau ngegrek pelepas, terus itu aja, Bos. Dipotong karena egreknya dipakai mana juga di pohon tinggi. Jadi kalau leher pendek itu agak susah. Dua. Ini dua juga nih, Bos. Itulah kalau investasinya sawit itu usia tanamnya sampai 25-30 tahun. Jadi kita berprosesnya di awal. Di selanjutnya tinggal perawatan. Pemupukan paling enggak 4 bulan sampai 5 bulan sekali. Pruning paling enggak setahun sekali, babat sekali. Habis itu semprot pun sekali, itu udah cukup, Bos. Panen sebulan dua kali. Ini waktunya nyemprot, Bos, baru selesai dibabat. Oke, Bos, lanjut nanti lagi. Ini kita udah selesai satu lorong, dua jalur. Lumayan. 5 kental metu kang imo ya? Wes, luah ya. Satu lorong lebih, Bos, 5 kental. Ini satu pokok 1 2 3 4 5 biji. 5 biji udah 1 kental. Udah gak kurang itu 1 kental, Bos. Oke, jangan lupa ramaikan, lanjut nanti lagi.